Potongannya harga net nih yang Anda bayarkan tuh ya. Uh-huh. Dari 24 246 ini netnya menjadi 190 juta, Om. 190 juta, bener ya. Kan? Di bawah 200 ya. Bener. Jadi dengan harga di bawah 200 juta, uh-huh, Anda udah bisa dapat mobil listrik dengan range sampai 300 km. 330 jutaan. Iya, 330 jutaan Anda udah dapat SUV dengan bodi bongsor seperti ini, fitur lengkap dan suspensi yang independen belakangnya. Jadi okay, untuk di trek-trek berat okay, ini akan okay, bisa bergampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prodiva Channel, mm-hmm, kita main lagi ke Wuling Ciputat ya. Ketemu lagi sama Dennis. Apa kabar, Dennis? Alhamdulillah, baik Om Faiz. Dan seperti biasa, Dennis selalu bersemangat untuk memberikan informasi yang terbaik untuk Anda, penonton setia channel YouTube Prodiva. Oke, dan ini masuk ke pekan kedua Agustus, mm-hmm. Oh, pekan pertama Agustus. Pekan pertama, hitungannya Om ya. Masuk ke bulan Agustus ya. Ada promo apa nih di Wuling Ciputat? Ya, semarak kemerdekaan udah mulai terasa nih Om. Jadi kami Wuling Wajib Motor Ciputat memberikan beberapa program promo menarik untuk pembelian Anda di bulan Agustus ini. Oke, termasuk produk terbaru Wuling yang sempat kita spill pekan lalu ya? Iya, Wuling REV ada produk yang terbarunya Om Faiz. Oke, nanti kita bahas. Seperti apa, nanti kita bahas. Yuk. Oke, kita mulai dari SUV yang keren banget. Iya. Almas RS Pro. Pro. Ya. Ini versi yang pertama ya? Betul. Yang dulu. Betul, Faiz. Jadi ini Almas RS Pro kita bisa bilang old model. Karena sekarang sudah ada okay, new model untuk seri Almas RS Pro. Oke. Okay. Tapi untuk beberapa orang, mungkin dari segi selera, akan yeah, melihat bahwa tipe yang seperti ini, Almas RS Pro yang seperti ini nih, tampilannya lebih sporty. Katanya. Benar, lebih sehingga maskulin. Lebih maskulin dan garang banget tampilannya. Garang banget. Ditambah lagi dia ADAS-nya double ya. Oh iya, jadi di Almas RS Pro ini Faiz, kalau sistem ADAS-nya itu selain dilengkapi dengan kamera juga masih ada sensor di atau radar di bagian Mas, bawahnya. Ada radarnya juga. Jadi, yang ini ya. Gabungan antara kamera ADAS dan radar di bagian bawah ini akan mempertajam sistem ADAS-nya sehingga menjadi lebih komplit dan lebih nyaman banget ketika digunakan. Nah, oke. Okay. Ini berarti stok 2023. Iya betul Om Faiz. Almas RS Pro yang model seperti ini adalah unit stok NIK 2023 Om Faiz. Clearance sale ya. Betul. Habiskan yang ini. Berarti harganya spesial banget. Ih, spesial banget pastinya Om Faiz. Berapa kira-kira? Jadi untuk harga on the road Jakarta, Wuling Almas RS Pro yang model seperti ini bisa diharga 330 jutaan ya Om Faiz. 330 jutaan? Iya, 330 jutaan Anda udah dapat SUV dengan bodi bongsor seperti ini, fitur lengkap dan suspensi yang independen belakangnya. Jadi untuk di trek-trek berat ini akan bisa bergampang melibasnya. Gokil. Ini 330 jutaan itu udah dahsyat banget dan khusus NIK 2023. Khusus NIK 2023. Berarti selama stoknya masih ada. Selama stok masih ada, selama pilihan warnanya masih ada. Oke. Okay. Dan bicara cepat ya. Dan bicara untuk pilihan warna, Faiz, pastinya masih ada, kita masih ada warna merah seperti ini, Carnelian Red, kemudian hitam dan Aurora Silver. Oh, sama Aurora Silver. Aurora Silver. Oke, selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Jadi tinggal ada tiga pilihan warnanya. Buat teman-teman yang mau Almas harga miring, bukan harga miring lagi ya, harga nyungsep. Udah. Iya. Yeah. Almas RS Pro NIK 2023, 330 jutaan. 330 jutaan. Valid ya? Valid. Ya? Bisa hubungin Dennis di 0857-154-60400 atau bisa datang langsung ke dealer Wuling Maju Motor Ciputat di Jalan R.E. Martadinata nomor 12 Ciputat, Tangerang Selatan. Nih, bungkus. Oke lanjut, sekarang ke pembahasan mobil listrik Wuling yang mulai menguasai jalanan di Indonesia. Iya Om Faiz, jadi kalau kita lihat dari data penjualan atau SPK Wuling selama penyelenggaraan event GIAS atau Gaikindo Indonesia International Motor Auto Show dari tanggal 18 sampai 28 Juli kemarin, perolehan SPK terbanyak adalah di unit Wuling Bingo ini Om Faiz. Oh Bingo. Iya, jadi Wuling Motors Indonesia berhasil mendapatkan sekian ribu SPK misalnya. Okay. Dari berapa ribu SPK tersebut, penjualan terbanyaknya adalah Wuling Bingo EV. Wuling Bingo EV. Karena promonya memang dahsyat banget. Promonya dahsyat dan mobilnya juga ya memang pas banget. Kece banget. Jadi kalau untuk Anda misalnya yang datang ke tongkrongan dengan bawa unit Wuling Bingo ini pasti banget jadi pusat perhatian. Gitu. Keren sih emang, keren ya. Bentuknya itu unik dan interiornya berkelas banget. Ya. Interiornya berkelas banget. Soft touch semua. Iya, guys.
Jadi secara desain eksterior, di luar dari kebiasaan tren mobil sekarang ini, yang seolah-olah tampilannya futuristik dan kekinian, Wuling Bingo justru hadir dengan style yang classy dan ikonik. Karena dia ada menampilkan garis-garis tarikan body yang ini agak retro secara tampilan, Pak Is. Keren kan? Jadi buat yang bosen dengan desain mobil begitu-begitu aja, coba cek ini, Wuling Bingo. Dan memang promonya mulai dari event Gias kemarin, ini dahsyat banget ya? Dahsyat banget, Pak Is. Premium range? Ya. Dari harga 408? Ya. Jadi berapa? Nih. Dari harga 408 juta untuk mobil Wuling Bingo EV Premium Range yang ini, netnya itu menjadi di 337 juta, Pak Is. 337 iya, sekarang? Dengan semua potongannya, subsidi PPN, kemudian diskon program subsidi EV, dan insentif-insentif program lainnya. Jadi harga net yang bisa Anda dapatkan di 337 juta. 337 itu tipe tertinggi ya? Tipe tertinggi, tipe Premium tertinggi. Range dengan jarak tempuh 410 km, Pak Is. 410 km. Nah, kalau yang long range, Wuling Bingo EV kan long range, 333. Ya, 333. Wuling Bingo EV long range punya kapasitas baterai yang lebih kecil dari tipe premium range. Dia punya range hingga 333 km. Ah, dari harga on the road 458 juta, harga netnya menjadi dari harga on the road 358. 358. Netnya menjadi 321 juta untuk Wuling Bingo EV long range AC/DC. Jadi 321 yang long range AC/DC. Makanya memang lagi lari ke sini semua nih. Iya. Apalagi Anda yang membeli mobil listrik Wuling juga banyak dapat fasilitas yang sangat mendukung untuk dalam perawatannya. Misalnya ada namanya program extensive free maintenance. Program ini menggratiskan biaya jasa perawatan berkalanya, Pak Is. Jasa gratis. Jangka waktunya yang panjang banget, selama 15,5 tahun. 15,5 tahun. Atau 155.000 km. Itu walaupun beli dengan harga yang 337 juta tadi. Iya, itu nggak mengurangi benefit yang Anda dapatkan, bahwa dengan harga tersebut Anda akan tetap mendapatkan fasilitas berupa extensive free maintenance. Gratis biaya jasa perawatan berkala dan spare part selama 15,5 tahun atau 155.000 km. Perawatan gratis sampai 15,5 tahun dengan harga yang padahal udah terpangkas jauh ya, 337 juta untuk premium range. Nah, kalau garansi lifetime-nya, Anda yang dulu misalnya punya, kalau beli mobil listrik punya kekhawatiran nanti kalau baterainya bermasalah saya akan bayar mahal untuk baterai mobilnya. Sekarang problem tersebut udah solved. Karena untuk Wuling Bingo EV udah ada program namanya lifetime warranty, ya, Pak Is. Garansi seumur hidup untuk 3 komponen utama mobil listrik. Apa aja nih? Baterai, kemudian motor penggeraknya, dan motor control unitnya atau MCU. Iya. Jadi udah nggak ada lagi, nggak usah dipusingin lagi masalah baterai. Garansi seumur hidup. Iya. Mantap ya. Jadi premium range 337. Yang long range-nya jadi 321. Ya, guys. 321. Buruan kontak Dennis ya. Ya, stoknya ready ya. Stok ready. Jadi untuk Wuling Bingo EV premium range, long range kami ready untuk hampir semua warna. Hampir semua warna ya. Bahannya. Dan warna ini cakep banget nih. Cakep interiornya banget. Juga coklat ya. Ya. Kan ada yang hitam juga ya. Ada yang hitam untuk warna Galaxy Blue, warna interiornya hitam, guys. Tapi untuk warna milk tea dan mousse green atau coklat seperti ini dan hijau, warna interiornya dia coklat juga. Coklat. Kontak Dennis, nomornya Dennis ada di sini, link WA-nya Dennis ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut Dennis. Ya. Cloud EV. Ya. Ternyata ada warna hitam dan cakep juga ya. Oh iya, jadi warna Stary Black ini memang menjadi salah satu pilihan dari 4 warna Wuling Cloud EV yang tersedia, Pak Is. Jadi kan setahu saya kan banyak kan putih, milk tea. Milk tea. Ya. Kalau unit test drive kami di baju motor kan yang kemarin Om Faiz lihat itu yang Maltese Blue. Dan sebetulnya ada juga warna Stary Black yang seperti ini. Nah, ini keren juga nih. Cloud EV warna hitam. Ready atau bisa dipesan? Status unitnya nggak ready ya, Pak Is. Unit Wuling Cloud EV ini banyak banget pemesanannya, jadi ada antrian berdasarkan pemesanan dan pembayaran dari konsumen. Bahkan konsumen Dennis terserah yang dari pemesanan di bulan Juli kemarin pun masih ada nih, karena banyaknya antrian masih ada yang belum dapat kebagian unitnya. Tapi di bulan ini, di minggu kedua di Agustus ini udah akan dapat alokasi nomor rangka unit, Pak Is. Berarti kalau pesannya sekarang, estimasi kira-kira
Paling lambat dapat alokasi nomor rangka di minggu ketiga atau keempat di Agustus, dan delivery unit sekitar di minggu pertama atau kedua bulan September. Jadi kita bicara apa adanya, bahwa memang keadaan stok unitnya sedang, permintaannya sedang banyak, alokasi produksinya agak sedang agak menurun, Mbak Is. Oke, menunggu ya, menunggu sebentar. Nah, Cloud EV ini gimana? Promonya apa aja? Wuling Cloud EV dengan harga on the road 438 juta, 438. Potongan PPN, subsidi PPN-nya sebesar 39.200. Jadi harga net yang bisa Anda dapatkan di bawah 400 juta, jadi yaitu 398.800.000 rupiah, Pak Is. 398.800. Itu benefitnya apa aja? Garansi seumur hidup nggak sih? Sama. Kalau ya, jadi saya sampaikan kembali, program lifetime warranty itu berlaku untuk semua tipe mobil listrik Wuling, Pak Is. Semua mobil listrik Wuling, baik Bingo EV, khawatir baterai, Cloud EV, Air EV, semuanya udah diberikan lifetime warranty untuk baterainya, motor penggeraknya, dan motor control unitnya. Berarti nggak usah khawatir lagi nih. Nggak usah. Cloud EV ini jarak tempuhnya berapa sih? Wuling Cloud EV punya kapasitas baterai sekitar 59 kWh. Jarak tempuhnya sampai 460 km, Om Pais. 460 km kalau baterai dari kondisi penuh ya. Iya, dan untuk efisiensinya kita udah bicara sering kali, Om Pais, yang udah kita sampaikan, bahwa punya mobil listrik Wuling ini Anda akan mendapatkan efisiensi yang sangat tinggi. Benar-benar. Anggap aja 59 kWh itu kalau kita cas penuh 120.000 lah ya. Itu udah kita mahalin ya, karena 1 kWh itu cuma paling mahal pun cuma 1.700. Ini kita hargain 2.000. Itu 120.000. Bisa menempuh jarak 460 kilo. Padahal kalau dibeliin pertama cuma dapat 10 liter. 10 liter kalau mobil biasa paling cuma 150. 150 kilo ya. Ini jadi 3 kali lipat lebih hemat. 3 kali lipat lebih hemat dari mobil bensin biasa dengan bahan bakar pertama. Belum lagi pajak. Belum lagi pajak, karena Anda yang punya mobil listrik ini masih mendapatkan subsidi berupa pembebasan PKB atau pajak PKB-nya kendaraan bermotornya, jadi nol untuk mobil listrik Wuling. Tinggal bayar SWDKLLJ aja ya, sama admin ya. Pajak tahunannya hanya itu, SWDKLLJ atau yang tersebut juga asuransi jasa raharja itu, Om. Sama biaya admin, totalnya hanya sekitar 300 ribuan paling mahalnya. Pajaknya kayak pajak motor. Iya. Biaya listriknya kayak bensin motor. Iya. Perawatannya? Perawatannya juga murah. Mobil listrik ini nggak ganti oli ya? Nggak ganti busi? Oli ganti, Om. Oli ganti. Oh, oli apa? Ada oli transmisinya juga diganti. Oli transmisi. Tapi kalau busi pastinya enggak. Iya. Jadi hanya minim banget memang perawatannya untuk mobil listrik Wuling ini. Perawatannya jauh lebih minim. Oli pun adanya oli gearbox ya. Oli gearbox itu nggak setiap bulan ganti kan? Enggak. Beda sama oli mesin kan? Nah, menarik kan? Dan Cloud EV ini yang paling menarik dari Cloud adalah joknya, interiornya mewah banget. Enak banget joknya. Buat teman-teman yang nyetir sendiri atau disupirin, nyaman banget. Sama-sama nyaman. Bawa sendiri nyaman, disupirin, duduk di bagian penumpang depan nyaman, penumpang belakang juga nyaman. Ruang kaki lega, headroom juga lega. Nah, kalau pengen ngerasain kenyamanan Cloud EV, kontak Dennis aja ya. Kita menyediakan ini test drive Wuling Cloud EV. Silakan hubungi Dennis, nanti kita akan sesuaikan waktunya. Bisa Anda datang langsung ke dealer Wuling Maju Motor Ciputat, atau kami yang datang ke tempat Anda. Atau Dennis yang datang ke tempat teman-teman. Kontak Dennis aja, nomornya Dennis ada di sini. Link WA-nya Dennis ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini adalah mobil listrik yang populasinya paling banyak di Indonesia. Mobil ya, listrik paling sukses. Betul banget. Jadi sejak launching tahun 2022 bulan Agustus, tepat 2 tahun sudah nih Wuling Air EV mondar-mandir di jalanan di Indonesia. Populasinya udah lebih dari 13.000 unit yang tersebar di Indonesia, Om Pais. Masih konsisten ya? Masih konsisten, dan penjualannya juga masih cukup tinggi, karena di range harganya Anda udah bisa dapat benefit yang luar biasa banget. Air EV ini sekarang yang ready tipe apa? Saat ini ada 2 pilihan tipe untuk Wuling Air EV, masing-masing dengan jarak tempuh 300 km, Om Pais. Dua-duanya? Dua-duanya. Nah, jadi pekan lalu kita sempat bocorin ada Air EV yang 300 kilo dan di saat itu bisa ditebus di bawah 200 juta. Betul. Nah, sekarang jadinya gimana nih? Ya, jadi pertama kita sampaikan dulu yang seperti ini, Pak. Yang ini. Ini adalah Wuling Air EV Long Range. Dari yang pertama kali launching, ini sudah ada nih, Wuling Air EV Long Range. Air EV Long Range, yang headlamp-nya LED. Headlamp-nya LED, terus di strip ini juga ada lampu LED yang bisa menyala. Di bagian atapnya 2 ton.
Secara fitur, Wuling Airy Long Range juga udah sangat lengkap. Dia dilengkapi dengan head unit 10,25 inch sampai. Okay. Head unit itu terintegrasi juga dengan sistem IOV atau Internet of Vehicle. Connect ke gadget ya? Bisa connect ke gadget, jadi Anda bisa mengaktifkan beberapa fitur kendaraan hanya melalui handphone Anda. Oke. Kemudian juga ada namanya fitur WIN atau Wuling Indonesian Command. Oke. Ini menarik banget, karena hanya dengan perintah suara, halo Wuling. Misalnya Anda bisa melakukan misalnya untuk buka jendela, hidupkan radio, nyalakan atau matikan AC, turunkan atau naikkan suhu AC, bisa Anda atur melalui perintah suara. Dan fitur-fitur itu hanya ada di long range. Ada di RIV long range yang seperti ini. Oke. Mm-hmm. Terus ada ini nggak sih? Ada ADAS nggak sih dia? Di RIV belum ada sistem ADAS, Faiz. Okay. Di RIV cuma sudah dilengkapi dengan fitur pengereman elektrik. Electric parking brake. Electric parking brake ya. Iya, jadi di tipe long range ini fitur pengeremannya electric parking brake. Juga ada fitur auto vehicle hold. Iya. Ada AVH-nya. Mm-hmm. Ada auto vehicle hold. Jadi buat nanjak-nanjak nggak usah khawatir, nggak akan merosot mobilnya. Ya. Khusus yang long range aja berarti. Ya, hanya di tipe long range yang long ada range fitur yang seperti ini itu. Ya. Mm-hmm. Nah, ini berapa sekarang? Harga on the road Jakarta Wuling RIV long range masih sama, Pak Is, yaitu Rp302.500.000. Harga OTR resminya ya, 302.500, oke. Okay. Ya. Kemudian dari harga tersebut ada beberapa potongan program promo yang masih berlangsung di bulan Agustus ini. Pertama, potongan PPN subsidinya sebesar Rp26.600. Kemudian juga ada total gabungan antara diskon, kemudian program insentif karyawan, program loyalty customer, total-totalnya Anda hanya membayarkan sekitar 250 jutaan untuk Wuling RIV tipe long range atau yang tertinggi ini. Oh, jadi dari 302.500 itu potong subsidi, potong diskon, potong program-program lainnya, itu jadinya cuma 250 jutaan. Iya, bahkan bisa di bawah itu lagi ya, Faiz. Bisa di bawahnya. Nanti hubungin Dennis saja langsung. Kontak Dennis saja ya. Iya. Kalau mau RIV long range yang fiturnya udah sebutin tadi dan harganya di bawah 250. Kontak Dennis. Langsung hubungin Dennis di 0857-154-60-400. Oke. Okay. Nah, ada satu lagi, ini pendatang baru ya. Iya. Pendatang baru yaitu long range, jarak tempuhnya 300 kilo, tapi terjangkau banget. Ya. Namanya? Wuling RIV 300 km versi light. Apa ya? RIV. Kita masih belum ini pasti nama resminya akan seperti apa, Pak Is? Belum dirilis secara resmi, tapi sudah bisa dipesan. Betul, jadi memang akan segera keluar di bulan Agustus ini Wuling RIV long range dengan jarak tempuh 300 km tapi versi light, Om Pais. Versi light. Jadi kalau kita pernah ada Wuling RIV standard range versi light, nah itu sama persis seperti itu. Okay. Secara tampilan eksterior dia single tone, enggak two tone color seperti ini. Kemudian lampunya juga halogen. Halogen. Di bagian strip di sini ini adalah strip list chrome, bukan lampu LED. Kemudian itu fiturnya sama dengan light. Fiturnya sama persis dengan RIV light yang 200 km, hanya saja RIV 300 km versi light ini dibenamkan baterai dengan kapasitas 26,7 kWh. Nah. Artinya baterai RIV long range ini dimasukkan ke Wuling RIV light yang 200 kilo itu. Okay. Jadi sehingga jarak tempuhnya sampai 300 km sama seperti ini, Pak Is. Okay. Jadi ini adalah RIV long range tipe light atau RIV light versi 300 kilo. Iya. Oke. Okay. OTR-nya berapa sih? Harga on the road sebetulnya 246 juta, Faiz. 246. 246 juta adalah harga on the road Jakarta, tapi dengan semua potongannya harga net nih yang Anda bayarkan tuh ya. Dari 24 246 ini netnya menjadi 190 juta, Om. 190 juta, bener kan? Di bawah 200 ya? Bener, jadi dengan harga di bawah 200 juta, Anda udah bisa dapat mobil listrik dengan range sampai 300 km. Oke, jadi mobil listrik jarak tempuh 300 kilo, sekarang harganya kayak LCGC. Iya. Hematnya? Jauh lebih pastinya, hemat. Pasti jauh bahkan lebih hemat dari mobil LCGC yang paling hemat sekalipun. Saya bisa buktikan itu. Bisa jamin lah, karena mobil listrik itu efisiensinya udah setara motor. Apalagi bebas ganjil genap, bebas pajak PKB, progresif, PKB progresif juga nggak ada, PKB-nya nol, Nah, RIV ini servisnya juga gratis ya? Iya, dia juga akan dapat program extensive free maintenance, artinya gratis biaya jasa perawatan berkala selama 8,5 tahun atau 150 ribu kilometer, Pak Is. Jasa
spare jasa part-nya? Dan spare partnya selama 8,5 tahun atau 150 ribu kilometer. 8,5 tahun nggak usah mikirin servis. Mm-hmm. Terus baterainya? Baterainya sama seperti garansi mobil wuling lainnya. Mm-hmm. Dia digaransi seumur hidup atau lifetime warranty. Garansi seumur hidup, udah nggak usah khawatir lagi ya. Okay. Jadi menarik emang banget, harus ya? Banget nih segerakan pemesanan Anda untuk Wuling REV 300 km versi LED ini. Okay. Karena list antrian ini juga udah mulai banyak, Om Faiz. Udah mulai banyak. Ada beberapa konsumen yang sebelumnya di pilihan tipenya adalah standar range, kemudian dialihkan menjadi 300 km LED ini. Karena worth banget, dengan harga di bawah 200 juta Anda bisa dapat mobil listrik dengan range atau jarak tempuh sejauh 300 km. Jadi jarak tempuh 300 kilo, harganya cuma 190 juta. Ya. Nah, itu harus cepat-cepat pesan Denny sebelum antriannya makin panjang. Betul. Karena memang belum ready ya, belum ada delivery. Jadi alokasi nomor rangka unit di sekitar minggu ketiga dan keempat bulan Agustus ini, sedangkan delivery awal sekitar minggu pertama dan kedua di bulan Septembernya. Nanti bulan untuk September. Waiting list dari sekarang itu udah mulai dibuka, Om Faiz. Dan ini juga udah masuk beberapa pemesanan untuk Wuling REV 300 km versi light ini. Jadi segerakan deh pemesanan Anda. Ini harus waktu yang paling tepat banget bagi Anda untuk memiliki Wuling REV long range, jarak tempuhnya 300 km versi light. Versi light dengan harga 190 juta. Mantap kan? Langsung kontak Denny saja. Nomor jenis ada di sini, link WA-nya ada di kolom deskripsi. Kemudian untuk produk-produk Wuling yang lain, Convero masih bisa dipesan? Pastinya, Pak. Kita juga masih menyediakan unit Wuling Convero, Wuling Alves, Almas RS Hybrid juga ada. Almas RS Hybrid juga ada ya. Pokoknya teman-teman, kalau cari mobil Wuling, langsung simpen aja nomornya Dennis, Wuling Ciputat. Nomornya ada di sini ya, langsung simpen. Nanti produk apapun ditanyakan aja. Silakan. Dan konten, dari konten kita ini, yang kalau masih ada yang kurang jelas, boleh tanya juga ya. Ya, silakan. Mau test drive unit apapun, kontak Denny saja. Ya, bisa. Bisa kontak Denny saja. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Denny? Sementara cukup, Om Faiz. Dan sekedar informasi juga, mungkin di minggu depan Denny akan agak slow respon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen. Karena kita akan ada Denny ini dapat ini ya. Dapat hadiah atau dapat penghargaan jalan-jalan ke luar negeri. Yeah. Jadi antara tanggal 12 sampai tanggal 16 Agustus. 12 sampai 16 ya. 12 sampai 16. Tapi tetap nanti diusahakan untuk respon ya. Pasti saya akan tetap usahakan untuk tetap kontak di tanggal segitu, Pak Is. Oke, selamat ya Denis ya. Semoga lancar perjalanannya dan have fun. Oke, Denis, thank you banget. Sukses. Sama-sama. Terima kasih baik, Pak Is. Terima kasih ProLevo Channel. Sukses selalu buat teman-teman juga. Terima kasih banyak sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.